Dan sepakatlah, dan sungguh sepakatlah mereka itu. So, mereka itu ulama. Dia tiap buat sungguh musulit dia tiap Nabi SAW. Si tengok daripada dosa riu. Si tengok daripada dosa riu. Itu musulit pegah hadis Nabi. Padahal ikon hadis Nabi. Nyan dosa rah. Bangka hana holi taju wetem dawa nadi kedua ju nadi yang dekarang gero nyam butak ke muslatan barangka pu ke muslatan hukum ji dosara dosara yo. Jadi hadi mautuk dosara yo kebanyakan semulit dari Nabi dan gemubalagah ya gemubalagah le juwaini. Jadi yang lengkap sepakat dosa raya. Tapi lejuai ni beratlam kan kan. Pu beratlam. Maka gepekape urung yang sengaja mutulih dadahnya Nabi. Jadi urung yang pegat hadi mauduk menyai saja itu. Ya ke kak? Ya ke kape. Cuma menyai dengar bagop yang kak saya pegat hati hadi nyang. Ya ke kape. Tapi menyai saja itu punya hadi mauduk pegat hati. Yang saja pegat habat dan Nabi pegat. Tapi anak pegat Nabi itu pun. Nyanji ke kafe menurut pendapat sonan jua ini ya. Menurut pendapat jua ini nyanji ke kak jika kafe jadi lebih beratlah hukum indal jua ini tapi yang utamat yang harim kan ada kerja kafe yang nyodi si jua ini wajma'u ala tahrimi riwayatil maudhu' di musulid datu Nabi pegahabat Nabi dan sepakat oleh mereka itu di atas harim riwayat maudhu bunuh kita buatlah Nabi wadah hadis musulih dari Nabi wadah ha? Berarti kita ciptakan tak palsukan hadis yang harim hukum ji ni juga ini pengaji kapi melalui saja jadi kan riwayat ha? Doa itu wadah ha? Mana sengaja gimana mungkin orang yang kadang silap terbah dia pegah ke Nabi ini pegah ke ji ke Nabi Nabi ataupun silap silap apa ha? Hanya saja baik pegawai waktu pegawai doh ke Nabi Nabi nak ke mana padahal hana disangka hana yang ke hana sengaja yang sengaja tidak puas hana ke le Nabi lagi nyan ikarang juji jadi surah yang pertama ala kiatibi ala Nabi ialah wadah hadis hukum wadah hadis sepakat hurung harim bahkan menurut jauh ini kapi jino yang kedua sepakatlah ulama malam dia tu harim riwayat mau tu gak wadah tanya riwayat gop palsu katanya pegah-pegah atau gopat jadi minyak surah salah dengan negara surah pertama penuh cipta peng pegah peng pegah pengnya anda cakap negara kan ini edar peng gop gop pegah jadi surah kedua edar peng gop pegah nah so yang sengaja dengan sengaja mencetak uang palsu atau mengedar uang pal uang palsunya empat negara minyak ini pegah hadi palsu so yang sengaja harim menurut jua ini jika ke kak jika ke kapi tapi mengedarnya nyo pun sepakat ulama ha hari maino hana so pegah kapi nyo bak edar atas tu pegah tengok pak kecuali makrunan bibayanihi qawlahu li qawlihi sallallahu alaihi wasallam ya illa makrunan bibayanihi kecuali menyertai dengan tak penyata kutap nyata nyo hadih go pegah hadinya kon hadih tu benar tu hadih mau mau tu nya ana harim tak pegah haju na urang wada hadih no 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 tak pegah tak pegah hadinya mau mau tu tak pegah tu hadinya nyo ana ha ana harim kecuali menyertai dengan penyatanya mau tu benar tak terang hadinya jadi mau ali mau tu pekan li qaulhi sallallahu alaihi wasallam harim ji karena alasan yang ilat bagi harim karena nadali hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadatsa anni bi hadisin yara annahu kadibun fa wa hadul kadibain kadibin so yang pegah hadis so yang tasdis yang pegah hadis dari dun dengan sabo-sabo hadis yang itu pua bahwa sungguh hadisnya sulit nyan urang yang pegahnya termasuk urang sulit ji jadi sampaikan hadis sulit tu sulit maka sampaikan hadis palsu, palsu. Maka hukum sampaikan hadis palsu, hukum hadis
kita di patue duha harim. Itu ya adinya le muslim. Waqasa Nafa' Ibnu Juzi. Ini pegah kejadian. Sungguh gekarang kitab Ibnu Juzi fi bayanil maudu'ati pada menyatakan padi-padi bawah di maudu' akan sabuk kitab. Ini biasa Wahabi cok kitabnya. Maka lu tak ada maudu' Wahabinya. Ya kalau kitab Ibnu Juzi jadi hadis mau. Ibnu Juzi gepegat sebuah kitab Nahwa Mujallidaini sekitar dua buah jilid. Mujallidaini sekitar akan kitab sekitar dua buah jilid. Ana ke dua buah jilid laju karena ikhtilaf nasah lah. Pada sebahagian takayat bahawa sungguh salah rumah hadis maudhu sebab hadis wahiyah hadis yang singgal lain. Jadi hana jelas dua buah jilid. Beda nasah. Habah memang pernah nyoh hadis maudhu, sebab tu hadis wahyah ke. Maka kon dua buah jilid, yang tabah jilid hadis maudhu, yang tabah jilid hadis wahyah. Ya, maka kun tu sekitar dua buah jilid nyoh kitab yang kirang lejuzi tentang kebrahan. Lakinnahu tetapinya kun mengarang so kun syarah baikuni Muhammad Zarkani ya. Tetapinya Tengku Ibnu Juzi, Ibnu Juzi salah satu daripada ulama Hambali ya, Hambali. Tetapinya Ibnu Juzi getakhrid daripada hadis maudhu bihaisu oda'a faqih kasih fihi kasiran kharaja. Tetapinya kitabnya keluar daripada maudhu'nya dengan saya kira-kira oda'a fihi disampaikan ataupun ditulis dalam kitabnya akan kebanyakan daripada segala hadis-hadis da'if, hadis da'if allati yang hana dalil di atih wadahnya hadis. Jadi hadis saya kuat sanad karena dalil. Hadis da'if lima sanad. Hadis maudhu besar wadah. Mana besar wadah? Nah dalil hadisnya hadis dipalsu. Dipalsukan. Karena saya kahana dalam tadi saya hadisnya mandu palsu. Maka dalam kitab Ibnu Juzi gebohnan kitab hadis palsu, gepasawakinan hadis da'if yang hana dalil bahwa hadisnya empat palsu. Kamu hadis cuma sanad ji saja yang lemah. Urung pegahnya nah urung pasai nah urung pegahnya nah okay. Tetapi hana kederangan so yang wasna hadisnya hana ada so. Berarti hadisnya kena pal kan tentu palsu cuma urung pegaji. Walaupun urung pegaji termasuk urung palsu-palsu hadis tetapi mio hana dalil kan yang hadisnya ke palsu nya hanji tak kena hadisnya ke pal. Jadi yang betul hadis palsu yang na dalil yang bawa hadisnya dipalsukan. Si gurung-gurung lagi elikot. Atra yang hana ayah hana mungkin. Atra yang hana mungkin janji-janji lewat palaan katanya kan. Ya, yang kan ada dalil yang bawa hadisnya mungkin pal. Palsu. Maksudnya kan ada dalil lagi tukang palsu hadis tengah ke pelian di raja kah? Dia bisa bekah heboh kayaknya. Kita mah tak bawa truk. Bayang kedua yang pertama abad guda yang tak bawa hukar. Mampu tak bawa truk. Bak bak bermana? Yang kira bak 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 apa bak berapa ti bak boleh. Mau berapa ti. Tamai kayaknya. Bak raja tengah pelian berapa ti. Ngaku berapa ti kah? Yang kena keterangan tadi palsu. Nyo yang ke pertama oleh Ibnu Juzi lang kita hadis palsu, kita hadis dah yang ada dalil dia hadis palsu hadinya. Bal rubama ada fil hasan, bahkan nang ke pertama oleh gonyan dalam kitab hadis palsu akan hadis hasan hadis dah bukan yang kawadan. Padahal waktu tekalah hadis hasan bah ana abai ke berita. Palsu ju pemenang yang pertama ngaju hadis hasan dalam hadis saya dalam hadis palsu. Wa khata'uhu fi dzalika dan dipersalah oleh mereka itu ulama hadis akan naib juzi pada demikian wa sana'u alaihi dan kecela oleh mereka itu ulama hadis diatuhnya
Ibnu Juzi pada demikian pertama hadis-hadis sahih dalam hadis bal dan pertama hadis-hadis na'if dalam hadis palsu. Jadi le ulama hadis yang kecilah Ibnu Juzi. Karena ke pertama hadis lima, bahkan hadis sahih, bahkan hadis hasan dalam hadis palsu. Qala Sayyuti, berkatalah Imam Sayyuti, wa fi kitabi waladil juzi, kenakan Ibnu Juzi ya. Dan sebab dalam kitab Anu Juzi, hai hai waladil juzi ngai Ibnu Juzi ta boji ka. Ya Ibnu kam nani agama. Ni waladi. Dan sebab dalam kitab Ibnu Juzi itu barang yang tidak ada ianya barang daripada maudhu. Hatta wahman, sehingga bawa waham pun hana maudhu. Minta waham dan ke maudhu. Hatta wahman. Bina saya ya. Qala Sayyuti, ma laisa minal maudhu hatta wahman minas sahih wa da'ih wal hasan. Kepuke kode. Ma buka mau ngupula. Ma mau ngupula, mana? Nena. Laisa ka lain minal maudhu hatta wahman minas sahih wa da'ih wal hasan. Daman tuhu. Kita bi. Nak kita mau boh mau kau pulau kita ya, ma, orangnya gedetik ya, ke Malaysia ya, tiba, ma, ini kemnya barang yang tidak ada ianya barang, tidak berarti kau kon, ada kalau ego, tiba, nada ma, lesa minal mau tuhihat dawahama min sahin al taifin walasani, jadi gede-gede ma, tiganya, ma nya malit gede ya. Daman tuhu kita bil qaul alasan wa min gharibi matarahu alam. Disebut dalam kitab Ibnu Juzi tidak ada ia daripada maudhu sehingga pada waham daripada saya dan ta'if dan hasan. Ya ulun jampu betul ya. Hana dalam hadis maudhu mewaham ke saya, mewaham ke ta'if, mewaham ke hasan dan yang ulun jampu akan barang yang waham ke sahih, waham ke maudhu, waham ke hasan akan kitab dong, akan kitab dongnya. Zaman tuhu kitabi qaulal hasan wa minna gharibi ma tarahu fa'lam, dan setengah daripada gharib barang yang kata kalian akannya barang maka ketahui ilmu. Jadi nazam Ibnu Juzi ya lah. Jadi nazam ji laisa minal maudhu'i hatta wahama minna sahih wa dhaifi wal hasan. Daman tuhu kita bil qaul al hasanna wa minari bi matarahu fa'lama fihi hadisun min sahih muslim. Nah, fa'lam fihi hadisun min sahih muslimin. Rukun le Sayyuti tersebut dalam kitab Waladil Juzi. Nah, nyogi kaya hati pun tersebut dalam kitab Waladil Juzi. Hana termasuk dalam maudhu' sesuatu yang hana daripada maudhu, bu hana itu memang dalam maudhu sehingga pak waham hana itu memang maudhu hadis sahih dan hadis hasan. Ya ulun jampukan adi maudhunya akan kitab lun akan qaulul hasan, ulun jampu akan haba yang jeruh. Wa min gharibi ma tarahu fa'lam, dan hana termasuk dalam hadis maudhu lam dan jampu daripada hadis gharib ma tarahu, barang yang kata kalau nakannya barang maka ketahui belimu. Jadi dalam bait Ibnu Juzi kepegah hadis maudhu hanaru hadis hasan hanaru tadi tae hanaru hadis daif hanaru hadis daif hanaru hadis daif hanaru hadis hasan, dan hana menjampu dalam kitab maudhu konya mutabu hadis hasan cip, bahkan hadis gharib pun hana, mana hadis gharib hadis daif yang sanaji tak sabo mandum yang ditulis dino hadis maudhu. Ya, bukan lagi satu TV hadis on min sahih muslim. Padahal pada dakalan dalam kitab punya nadi tak eh daripada hadis mutu. Mio kepegah ke dalam hana hadis mutu itu nan. Pada dakalan karena hadis tak eh daripada riwayat muslim hatta kala. Dan berkatalah Syekh Islam Hafidz Ibnu Hajar Asqalani yang kata bahkan Sayyuti.
hadhi riflatun pukun le Syekh Islam Hafiz mengajarkan ni, ini pertama hadis sahih Muslim dalam kitab Mawdu', termasuk kelalaian yang bersangatan daripada Ibnu Juh. Ini karang kitab Hanabih Liti, karang kitab Hanabih Liti nyan sana nyan celaan kan kita nak celaan nyan kan kira sana'un kan kira celah gecelah alif lama pendepan judi yang kebuka Hanabih geperhatikan, iaitu kelalaian yang bersangatan itu kan kita nak. Jadi tanya orang tak kerja celah tak tenak aju tenak dengan celah lain. Bat gonya lale pada terpakira hukum di hati ini hadis dengan hadis mautu, hadis sahih, hadis yang dalam sahih Muslim hukum wadu. Wawa pada hadisnya na dalam salah satu kitab sahihin Bukhari dan Muslim. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marja'. Kajib.